Halo sobat tutorial, ini dia dua cara untuk mengatasi masalah HP Android kalian itu lemot kalau dipakai buat internetan ataupun buat browsing. Oke, langsung aja buka browser di HP Android kalian dan di sini aku menggunakan Google Chrome. Pertama, kalian perhatikan pada bagian kotak kecil yang ini. Ini adalah informasi tentang jumlah tab yang aktif di browser HP Android kalian. Nah, tempatku ini ada 10 ya. Jadi ada 10 tab yang aktif dan kita bisa klik. Nah, ini semuanya sedang aktif alias kalau misal kalian baru buka dia akan nge-reload. Kalau semuanya sedang mereload ya wajar aja kalau internetannya kerasa lebih lambat. Solusinya ya kita tutup semua tabnya. Kita klik titik 3 di pojok kanan atas lalu pilih tutup semua tab dan konfirmasi tutup semua tab. Oke, kalau cara pertama udah dilakukan tapi internetannya masih kerasa lambat, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas lagi, lalu kalian pilih history. Sampai di bagian ini, kita klik di bagian hapus data penjelajahan ini. Pastikan pada bagian 3 kolom ini tercentang semuanya ya. Dan jika sudah dicentang, kalian klik di bagian sejam terakhir. Lalu kalian pilih di bagian semuanya. Dan klik tombol hapus data di pojok kanan bawah, lalu konfirmasi. Dan selesai deh. Dengan begini, semoga internetan kalian bisa menjadi lebih lancar. Tapi kalau misal ternyata masih kerasa lemot, berarti memang sinyal provider atau sinyal wifi-nya yang kurang bagus atau teknologi HP kalian yang sudah minta upgrade. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat and see you next video.